Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wirakma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya akan bagikan infonya itu mengenai obat Furosemid. Furosemid ini diberi harga tertingginya Rp2.258. Rp10 tablet. Sebelum lanjut untuk video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi perkembangan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, check it out. Furosemid merupakan obat yang digunakan untuk membuang cairan berlebih di dalam tubuh. Cairan berlebih yang menumpuk di dalam tubuh dapat menyebabkan sesak napas, lelah kaki, dan pergelangan kaki membengkak. Kondisi ini juga dikenal dengan sebutan edem dan bisa disebabkan oleh penyakit gagal jantung, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Jadi obat Furosemid ini juga digunakan untuk tekanan darah tinggi saat obat diuretik lainnya tidak bisa mengatasinya lagi. Dan obat ini bisa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat diuretik lainnya, seperti obat triamcin atau spironolactone. Kadang-kadang obat ini juga diberi bersama dengan mineral kalium. Tentunya sudah diketahui indikasi atau kegunaan obat ini yaitu untuk pengobatan edem yang menyertai payah jantung, kongestif, sirosis hati, dan gangguan ginjal, termasuk sindrom nefrotik. Dan pengobatan hipertensi ini baik diberikan dengan dosis tunggal atau kombinasi dengan obat antihipertensi. Jadi Furosemid ini sangat berguna untuk keadaan yang membutuhkan diuretik kuat, pendukung diuresis yang dipaksakan pada keracunan. Dosisnya untuk dewasa 1-2 kali dalam sehari, 1-2 tablet. Untuk dosis pemeliharaan 1 tablet 1 kali dalam sehari. Dan dosis maksimum sehari 5 tablet. Efek samping mulut terasa kering, sensitif terhadap cahaya matahari, pusing, sakit kepala, sakit perut, penglihatan buram, dan merasa lelah. Itulah efek samping dari obat Furosemid ini. Oke, demikian saja infonya. Bagi teman-teman yang pernah mengkonsumsi obat Furosemid ini, silakan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain. Dan jika ingin ataupun ada yang bertanya ataupun ingin bertanya mengenai obat ini, silahkan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.